Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Di sore kali ini Jalur Bonsai akan mereview bahan-bahan ini yang besar-besar dan masih digelangsing ya. Karena kalau di pot tadi terlalu berat di pot dan harga juga terlalu mahal. Karena bahan bonsai sebesar ini ya. Cuman kita buka dengan harga 300.000. Wah, ini sangat besar. Dan ini juga ada serut connect ngerap. Dan ini juga ada serut taman kurang lebih ketinggian 2 meteran. Nah, ini akan kita review nanti satu persatu di tempat kami sendiri di Jalur Bonsai yang berada di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Bersama Mas Hadi. Selamat sore Mas Hadi. Selamat sore, Om. Nah, ini pemilik jalur apa? Plesiran Bonsai. Plesiran Bonsai bisa dikunjungi juga channelnya Mas Hadi dari Plesiran Bonsai. Ini bahannya super-super Mas. Super-super ini besar banget, karakternya sangat bagus banget. Istimewa. Tiupannya juga sangat mantap. Sangat subur semua. Posisi ini sangat subur sebesar subur. Ini ketinggian kurang lebih berapa Mas? Ketinggian sekitar 60. 60 connect ya, Mas ya? Connect. Dibuka dengan harga murah sekali 250. Ini ngabiskan stok Mas ya? Ya, ngabisin stok. Habiskan stok akhir tahun ini. Wah, ini bahan-bahan yang banyak sekali diobral murah meriah. Dan tempat kami berada di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, itu jalan raya ya. Atau dari Google Map langsung diketikkan Jalur Bonsai akan muncul lokasi kami. Dan bisa kita mulai nanti untuk postingannya dimulai dari sini Mas ya. Ini sudah disiapkan bahan-bahan bonsainya. Ini tempat kami ya, di sini tempat kami. Nah, ini Mas Hadi dari Plesiran Bonsai yang akan membantu kita mereview bahan-bahan bonsai di Jalur Bonsai ya. Wih, mantap Mas bahannya. Mantap sekali. Ini bonggol sangat besar sekali ini, Om. Coba perbandingan lengan di belakang pohon. Nah, besar banget. Selengan ya, selebih ya. Ya, ini pecabangan selengan, Om. Tapi kalau bonggol sangat besar. Sangat besar ya, galon lebih ya. Iya. Wih. Bahan bonsai sebesar ini ya. Dan ini connect Mas ya. Connect sekali ini. Connect satu pohon ya. Satu pohon. Dengan kode T2560. Harga 300. Murah sekali ini, rawatan 1 tahun lebih ini. Percabangan sudah besar-besar. Loh kok murah tenan Mas ya, harganya? Akhir tahun biasa. Akhir tahun. Oke, ya. Obral geden. Ayo coba diputar untuk kita lihat sekelilingnya biar pemirsa tahu depan belakang. Sangat bagus. Sangat bagus biar tidak ada dusta di antara kita ya. Wih, mantap. Bahan bonsai serut big. Ini bekas-bekas alam, karakter ketuaannya juga dapat sekali ini. Dengan kode 2560 harga cuma Rp300.000. Nah, ini yang ngeri temen ini. Asli. Oke, kita lihat pohon berikutnya. Dan ini bahan yang kedua. Nah, serut ya, besar Mas ya. Ketinggian Mas? Ketinggian sekitar 60. 60. Bongkol besar Mas ya, seleng lebih. Bonggol besar banget, lebih ini selengan. Selengan lebih. Tangan saya. Connect ya, kayaknya connect twin banget. Ya. Twin. Mantep pokoknya. Dan enak. Kondisi subur ya. Subur banget, rawatan lama banget ini. Oh, rawatan lama banget. Wih, mantep kayaknya. Belakang. Depan belakang. Oke, ini ongkirnya agak lumayan Mas. Anu ya. Nah, ini berat sekitar 20. Sekitar 20. Dengan kode 2561. 2561 harga cuma 250. Wih, ngeri ini harganya. Biasa ini akhir tahun ini. Coba diputar sekali lagi. Ini keringannya ada ini. Ada keringannya juga alam ya. Ini. Untuk ketuaan pohonnya enggak usah diragukan lagi ya. Dan kondisi subur enak banget ya. Enak banget geraknya. Geraknya anunya juga pas. Kanan kirinya pas. Dengan harga cukup 250 dengan kode 2561. Mantap sekali. Dan ini wah, ini super besar lagi Mas Hadi ya. Besar banget ini. Pol besar ini. Connect-nya juga sangat enak. Ketinggian juga. Kurang ketinggian lebih. Ketinggian ini sekitar 90. 90-an ya. Ya, 90. Dan ini bonggol besar. Coba dipegang bonggolnya biar kelihatan ya. Lengannya Mas Hadi aja segitu ya. Dan pohon seperti ini dibuka dengan harga cukup 400.000. Ini salah paling sih ngasih harga tadi. Harga amuan pol gimana sama Mas? Iya. Coba kita lihat sekeliling. Nah.
ini connect ya sebesar connect ini sekali ini. Nah, ini kelihatan ini liukannya sangat ekstrim, liukannya connect sebesar itu ya, dengan harga cukup Rp400.000 net Mas Hadi ya, net serah usah deh, nyang-nyangan murah full pokoknya. Untuk ongkir Pulau Jawa kurang lebih kisaran di 200. Mantap sekali bahan boncengnya. Ini fosil-fosilnya ini. Dan ini ya barusan dipotong-potong ya. Iya. Serut super besar dengan harga cukup Rp400.000 di jalur bonceng. Dengan kode 2562 ya. Iya, kode 2562, harga cukup Rp400.000. Woi, mantap sekali. Serut. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut twin Mas ya. Twin. Wih, mantap. Ini mestinya yang kecil lebih pendek ya, cuma tadi iya, ini biar ada tandanya kehidupan. Tanda kehidupan nanti kalau dipotong semuanya biar enggak ada dusta. Takutnya dipikir baru ya, padahal ini sudah lama sekali. Lama sekali. Konek Mas ya. Konek ini. Ini bonggol sangat besar sekali. Selengan lebih. Dengan kode 2563. Harga cukup Rp200.000. Wah, murah ini banget ini. Gila-gilaan ini. Benar-benar habiskan stok. Oh, bonggol belakang lihat sendiri. Wah, ini depannya mestinya enak dari sini Mas ya. Iya. Depannya enak dari sini. Ketinggian kurang lebih? Ketinggian ini 40-50. Kisaran 40-50 ya. Dengan kode 2563, harga cukup Rp200.000. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut, bonggol besar. Besar sekali ini. Selengan lebih. Selengan lebih. Twin, connect ya. Connect. Kondisi subur. Dengan kode 2564, harga cukup Rp150.000. Wah, ini mantap. Coba diputar Mas. Nah, bahan bonsai sebesar ini dengan harga cukup Rp150.000. Dan ini kelihatan sekali koneknya ya, sambung jadi satu. Mantap. Ketinggian kurang lebih kisaran ketinggian di sekitar 60-an cm. Dengan kode 2564, harga Rp150.000. Wih, dan ini connect Mas ya. Connect sekali, perakarannya sangat bagus, ini surrealis. Surrealis. Mantap. Ini belakangnya juga ada konekan, double connect. Connect ya? Ini. Connect double ini connect. Nanti ada spesial ini di belakang ini. Ada keringannya ya. Iya. Dan ini kondisinya sangat subur Mas. Sangat subur, rawatan 1 tahun lebih juga. Ketinggian kurang lebih? Ketinggian ini sekitar 70. 70, panjang kurang lebih? Panjang sekitar 60. Kisaran di 60 dengan kode 2565. Harga cukup Rp400.000. Wih, salah harga ini. Salah harga kakek. Ini loh, kakek-kakeknya. Semuanya lengkap ini. Serialisnya dapat banget ini. Lah, ini. Belakangnya sangat bagus sekali. Keringannya puh, mantap. Ini karena wis jadi bonsai, harga piro Mas terusan ini? Ya berjuta-juta. Berjuta-juta ya. Berjuta-juta teman ini. Bahan bonsai serut. Kondisi sangat subur. Dengan kode 2564, harga 400 net. Mantap sekali. Dan ini ada lagi bahan bonsai bungkil ya, super besar. Besar banget ini. Mantap, ini keturun Mas. Ini ada penunggunya ini. Aduh, liukan keringannya Mas. Luar biasa. Dan ini sudah rawatan lama ya. Rawatan lama, ini sebesar kayak gini. Fosil-fosil, ini sudah memfosil. Kaki-kaki mantap ya. Mantap sekali. Jumbos kaki. Ini juga kaki-kaki ya. Iya. Yeah. Wah, bonsai sebesar ini dengan kode 2566 ya. Harga cukup Rp300.000. Ini pas tadi salah yang ngasih harga, ngantuk ini. Ngantuk kalau jelas ya. Nah, wis koyo ngene mok 300.000, tapi ongkirnya paling enggak juga sekitar 250 sampai 300 ya untuk Pulau Jawa ini. Karena angkat dua orang tadi. Wah, luar biasa. Mantap.
bahan bonsai serut dengan kode 2566, harga cukup Rp300.000 net. Dan ini ada lagi serut semi taman, Mas ya. Semi taman ini. Ketinggian kurang lebih? Ketinggian 1 meter lebih sedikit. 1 meter lebih sedikit ya. Nah, ini. Sudah subur kondisinya. Subur banget atau sudah ngetrap ini? Terap-terapannya ya. Sudah dapat semua. Dapat semua. Dengan kode 2567, harga 250. Wedia. Ini. Pohon serut seperti ini dengan harga cukup 250.000 ini. Wis pol murah. Serangan lebih. Ongkirnya nanti sesuai resi aja ya, ditanggung pembeli. Bisa diputar sedikit. Ketinggian kurang lebih sekitar 1 meter. Ini enak pandangan. Mantap ya. Serut dengan kode 2567, harga cukup Rp250.000. Nah, ini anu Mas ya? Bonsai taman ini. Taman. Kondisi? Kondisi sangat subur habis pruning ini. Ini sudah keluar semua ini. Tunas-tunas baru. Daun muda sangat menggoda. Nah, ketinggian Mas? Duh, ini ketinggian ini 2 meteran ini kurang lebih ya. Iya, 2 meter. Ini sekitar 65. Enggak 170 dah ketinggian ini sampai. Berarti kipir enggak kelebu ya. Gitu, 2 meter aja ini ketinggian gampang. Iya wis kurang lebih 2 meter. Ya, kurang lebih. Dan ini. Pohonnya ada banyak pohon di sini ada. Ini triple ini. Triple ya. Iya. Bonggol sangat besar semua. Sangat besar bonggol. Dengan kode 2568. Loh, harga cuma Rp500.000 ini. Edan. Edan lagi nih. Bagus sekali. Ini. Nah, ini kalau tetap. Daunnya sudah rimbun, ditrap-trap tinggal potong-potong Mas ya. Iya, ini tinggal ngerapikan sedikit-sedikit. Luar biasa ini. Kondisi sangat subur. Pohon serut taman harga cukup Rp500.000. Dan ini pohon murbei ini. Murbei dengan kode besar Bang, kode 2569. Harga Rp200.000. Ini besar ini ya. Coba ya. Lengannya di anu besar belakangnya banget. Ya. Hampir segalon Mas ya. Iya, hampir segalon. Dan ini kondisi subur ya. Subur banget ini buah-buahnya masih ada ini. Tadi tak makan ini buahnya, soalnya tak pruning. Potong ya. Iya. Keringannya juga mantap ya. Bagus sekali. Sambil diputar sedikit untuk kita lihat kelilingnya, kaki-kaki jos. Mantap. Kaki-kaki pokoknya jos. Tidak diragukan ini. Keringannya mantap. Murbei sebesar ini dengan harga cukup Rp200.000. Obral den pokoknya ini. Di jalur bonsai ya. Nah ini. Dengan kode 2569, harga Rp200.000. Kondisi berbuah subur makmur pohon murbei mantap. Dan ini ada pohon bintaos Mas ya. Bintaos ori di batu. Ori di atas batu. Ketinggian kurang lebih? Ketinggian ini sekitar 60. Kisaran di 60 cm. Dan ini ori di atas batu. Ori ya. Ini. Ini. Tuh hampir melentung-melentung, melayat-melayat ini Mas ya. Untuk berat kurang lebih? Berat ini kurang lebih nggak nyampe 20 ini. Nggak nyampe 20 ya. Dan ini karakternya tua banget ya. Iya. Woi, mantep ini. Keringan-keringannya juga mantep. Kondisi subur habis dipotongin tadi terlalu rimbun. Karena banyak stok di jalur bonsai yang kurang terawat kayak gini ya. Kebanyakan pohon. Ini ada pohon bintaos dengan kode 2570 dibuka dengan harga cukup Rp250.000 net. Untuk harga hari ini net-netan kabeh wis pol murah soalnya Mas ya. Iya. Nah. Mantap-mantap sekali. Menjelang tahun baru ini harga diobral kena gaya sanggung lancar besok. Nah, ini pemirsa, tempat kami jalur bonsai ya. Yang berada di Desa Rengel, jadi tempat kami agak masuk gang sedikit dari depan. Ini Jalan Raya Ahmad Yani, ngerong ke selatan. Nah, dan ini tempat kami,
ada di dalam bahan-bahan bonsai. Dan ini ada pohon bintaos, dan ini juga ada sahabat bonsai dari Mas Bruk. Selamat siang, selamat sore. Ya, selamat siang, selamat sore. Oke, sip, mantap. Nah, kita lihat bahan-bahan masih banyak. Ini ada loa dan lain sebagainya. Ini ada pacang. Wahung masih asli. Belum sambung. Belum sambungan. Ini karakter sangat bagus sekali Om ini, liuannya. Wah, mantap ini. Mantap. Ini tinggal sambung segini. Nah, yes, mantap just. Ini. Kira-kira harga berapa Mas? Ini ya sekitar 250 aja Om. 250 kurang lebihnya. Kurang lebih, dan ini masih ada yang besar-besar, mungkin bisa kita review besok ya. Bahan-bahan bonsai serut dan lain sebagainya. Terima kasih pemirsa sudah mengikuti kami, Budi Prabowo dari Jalur Bonsai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan ikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.